Ini juga yang kecil buahnya itu kan bisa, itu yang diambil bisa, atasnya juga bisa. Di sini sebagian besar petaninya ya hidupnya itu dari aren, maka aren ini cukup melimpah, Pak. Cuman ya sayangnya kalau aren yang melimpah tapi pasarnya ya kurang begitu jelas, karena ya di sini kebanyakan membuat gula cetak. Jadi dari sini orang tua saya juga dulu kan petani aren, jadi dari kampung saya itu sampai ke Ciminyak itu dipikul, Pak. Jadi kurang lebih 40 kilo mereka pikul. Kalau musim hujan kadang-kadang gula aren banyak, kemudian ya kadang-kadang akal-akalan nakal tengkulak segala macam ya tidak dibeli, harga murah. Akhirnya kan petani gimana kalau dijual rugi, enggak dijual seminggu juga meleleh. Akhirnya terpaksa karena petani ya saking butuhnya kan duit untuk membiayai anak keluarganya ya terpaksa, walaupun beli 1000 dijual 500 juga harus dijual. Mungkin dari situlah saya termotivasi untuk mengembangkan aren ini, bagaimana supaya aren ini ya pasarnya ke luar daerah lah, jangan sampai ya hanya mengubak di Kabupaten Lebak. Kemudian saya waktu itu langsung berangkat ke Tangerang, Pak, dengan door to door menjajaki pasar gula aren ini, bagaimana agar gula aren ini masuk di pasaran minimal luar Kabupaten Lebak lah. Jadi ya saya keliling door to door nanya-nanya bagaimana gula aren ini. Terus nemukan, saya terima gula aren ini cuman nggak bentuknya kayak gini, karena kalau bentuk kayak gini yang biasa bapak-bapak bawa ke sini paling seminggu ulah meleleh. Jadi bisa nggak Pak Anwar gula aren ini bisa kuat 2-3 bulan? Saya katakan bisa, padahal saya belum tahu ini bagaimana caranya supaya cuman ya saya pulang ke rumah ingat orang tua saya. Kalau gula aren yang agak bagus dicincang, Pak, dikeringin pakai matahari, pakai apa? Nyiru, kalau di sini bahasanya nyiru atau loyang lah. Ternyata dimasukin ke plastik, disimpan 3 bulan kuat. Nah, baru saya setorkan. Oh, ini Pak Anwar bisa. Nah, dari situlah mulai saya kan diterima gitu kan 100 kilo per bulan. Lama-lama ordernya makin banyak, makin nambah ya. Akhirnya kan saya mikir juga dari petani 100 kilo per minggu, sebulan 4 kintal. Jadi dari saung petani itu dibawa ke rumah, diiris. Diiris, diayak, akhirnya kan pekerjaan dua kali. Akhirnya nyoba dengan namanya percobaan, mau jadi, enggak namanya percobaan. Akhirnya saya petani, kumpulkan petani. 5 orang petani, coba besok bikin gula bubuk gitu kan. Jadi sebagian dicetak, sebagian dibubukin aja. Nah, gimana kata orang petani, kalau enggak jadi, itu resiko saya, nanti semua urusannya saya bayar. Ya. Akhirnya setelah itu jadi, alhamdulillah ya dipasarkan, ternyata pasarnya makin banyak. Saya melatih secara mandiri, Pak, di desa Haring ini cukup banyak, sampai 100 orang. Supaya mengadakan gerakan pembuatan gula semut dan pasarnya meningkat. Dan batang kelapa ya. Dulu memang saya punya petani itu cuma 10 orang, Pak.
Alhamdulillah yang tadinya cuma 10 sekarang udah punya petani binaan itu 148 orang, Pak. Jadi dengan 148 orang ini luas lahannya 179,2 hektar dan kapasitas produksinya 22 ton per bulan. Nah, dari 22 ton per bulan ya sekarang udah rata-rata terserap sekitar 15 tonan per bulan. Alhamdulillah saya tahun 2018 saya kerjasama dengan Pertamina, saya dapat bantuan untuk permodalan usaha. Jadi saya bersyukur dengan Pertamina, jadi pembinaan itu bukan permodalan aja tapi juga mengenai pemasaran, Pak. Seperti kami dibawa ke trade expo segala macam, disitulah kami menemukan salah satu pasar untuk pasar dalam negeri dan pasar luar negeri itu cukup lumayan dan cukup membantu kami. Kami juga menemukan salah satu pasar untuk ke Timur Tengah ya. Jadi untuk percobaan sampel itu 5 ton itu untuk ke Timur Tengah. Jadi itu kami sangat bersyukur, cuman sekarang ya tinggal pelaksanaan aja. Kalau MOU-nya udah tinggal nunggu momen waktu yang tepat mungkin. Mulai ekspor itu sebetulnya kita dulu 2016 itu lewat trader ya. Jadi ada satu perusahaan yang datang ke tempat kami untuk bantu eksporkan produk kami ke luar negeri gitu. Dan di sisi lain saya juga belajar juga waktu itu di tahun 2016, 17, 18 saya bolak-balik Jakarta buat belajar ekspor. Awalnya juga saya bukan ekspektasi sih buat bisa ekspor itu ya. Tapi ternyata pas saya belajar itu akhirnya mengenal ekspor sampai akhirnya saya bisa mulai ekspor sendiri gitu. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu, saya belajar bolak-balik Jakarta. Dari sini jam 4 pagi, terus nyampe Jakarta biar ngejar jam 8 pagi itu luar biasa sih. Perjuangan menurut saya berat banget waktu itu. Terus sorenya ya pulang bisa sampai rumah jam 12 atau jam 2 malam gitu ya. Itu bagian dari perjuangan juga gitu. Terus akhirnya setelah saya belajar ekspor, belajar banyak regulasinya, terus banyak belajar juga, akhirnya ada yang namanya event semacam trade gitu ya, acara pameran, terus eventnya itu waktu itu Trade Expo Indonesia. Akhirnya kita bertemu dengan buyer yang pertama itu dari Korea Selatan. Akhirnya karena saya sudah menguasai tentang ekspor gitu, akhirnya kita bicara lebih lanjut dengan buyer sampai akhirnya bisa closing, pertama kali itu closing. Kita pertama kali kiriman itu mungkin LCL berapa ratus kilo ya, mungkin 500 kiloan waktu itu pertama trial. Sampai akhirnya sekarang kita sudah kontrak selama 5 tahun dengan Korea itu. Dan kisaran kirimnya per bulannya antara 1 sampai 2 ton, reguler ya. Kalau ekspor terdekat mungkin yang reguler ya, yang reguler masih Korea Selatan, terus ada beberapa negara yang lain juga, kemarin juga ke Amerika. Terus yang proyek yang menurut saya apa ya, kayak semacam pencapaian yang luar biasa itu karena kita bakalan ekspor brand nih. Jadi nama desa kita kan Hariang ya. Kita bakalan ekspor brand Hariang itu ke luar negeri langsung gitu ya. Jadi biasanya kan kita kirim yang bulky-bulky tuh, yang 25 kilo kita kirim gitu. Akhirnya setelah beberapa tahun ini saya jalankan ekspor, kami Mitra Mandala bekerja keras itu akhirnya kita mampu buat ekspor brand ini, kita proyek ke China untuk trial pertama kali. Nanti kita kirim mungkin kisaran 50.000 sampai 100.000 piece ya untuk gula aren dalam bentuk saset gitu. Jadi dengan brand kita langsung nih seperti itu. Kalau ditanya suka duka banyak banget pastinya ya, karena gimana ya, saya tuh ekspor aren tuh bisa dibilang mungkin kalau di Banten kayaknya yang pertama deh gitu ya, untuk yang kelompok tani gitu ya kayak kita. Jadinya kan kita belajar tuh beda ya, komoditas sama mentor tuh beda komoditas. Jadi pas kita memang nyemplung langsung di dunia ekspornya tuh pasti banyak banget sih penyesuaian ya, banyak banget penyesuaian mulai dari kesalahan menulis dokumen, kesalahan ngasih harga yang harusnya
kita FOB chart itu sudah include semuanya gitu, ternyata masih ada biaya tambahan, itu banyak banget. Mungkin antara 5 sampai 10 kiriman tuh saya selalu dapat kayak mistake gitu ya, kayak kesalahan, tapi itu jadi pembelajaran buat saya. Banyak banget untuk pengalaman suka dukanya, banyak banget. Karena ya itu dia gitu, kalau kita berjuang sendiri tuh kayaknya ya susah, mau ini bener nggak nih cara kayak gini gitu. Jadi kita harus meraba-raba kayak gitu. Guru terbaik adalah pengalaman, itu terasa banget buat saya gitu. Jadi makanya saya tuh kadang sharing-sharing juga ke teman-teman yang sekarang lagi belajar ekspor gitu. Karena saya dulu agak susah juga buat tanya-tanya seperti itu. Karena ya menjadikan pengalaman jadi guru lah gitu ya, seperti itu. Produk gula aren ini yang di lokal cukup meningkat, maka kita perlu menunggangkan, mengembangkan produk lokal supaya lebih berkembang di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga kalau produk kita telah berkembang di pasaran nasional dan internasional, maka kita pun petani bisa berkontribusi untuk negeri. Melalui apa? Melalui pajak, kemudian melalui devisa. Itu jangan, tadi sekali lagi kepada teman-teman, jangan malu jadi petani, kita semangat jadi petani, ya mengembangkan produk unggulan yang ada di daerah. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin one pilih to one product. Jadi satu produk di kampung kita kembangkan menjadi produk-produk seterusnya. Kelompok usaha